kosong gitu. Ah, aku tahu lah. Hah? Enggak tahu berapa skor. Oh, kosong. Satu. Hah? Kosong. Apa aduin dah? Thank you. Suasana sore di pasar ikan kosong. Jadi kita baru datangkan es batu untuk mengawetkan ikan di pesta segar. Ini kemana nyimpannya, boy? Nah, ini simpan kemana nih? Oke. Satu lagi. Oke. Hah? Bisa kah? Bisa, boy. Bisa, loh. Muat ke tuh? Wah, bakal bisa, deh. Sambil kita di sore hari ini mantau ikan di sini, pasar ikan ya. Di sini ada udang, ada cumi, ada udang laut, ada udang sungai, ini ada udang dari Malaysia, bukan dari India nih. Ini ikan tongkol, ada kerupuk mayong. Nah, kita mau lihat ikan jenis ikan sungai ya. Kawan-kawan, saya mau review lagi nih. Ah, ini namanya ikan tilan bara api. Ikannya berbentuk ular. Nah, ini dia. Besar sekali kawan ya. Pegangnya jangan gini kawan, mau pegangnya dari gini. Nah, jadi kalau dia jatuh enggak kena tulangnya, ini tulangnya yang tajam ini. Nah, kalau kita pegang ini bisa melekat di tangan kita. Namanya ikan tilan bara api. Nah, ini dia. Besar sekali ini. Ikannya bentuk ular. Ikan ini enak nih, ikan sungai asli. Nah, ikannya bentuk ular. Mantap nih. Ini ada juga ikan mayong, ikan apa ini, ikan lais ini ya, ikan sarden, ikan kembung, ini ikan bawal, ikan, nah ini ikan bawal ini, nah ini dia, ini ada ikan nila, ikan bandeng ada juga. Stok ikan kita masih lumayan banyak sini. Inilah aktivitas sore hari. Ini kan satu nih mandi. Ikan nila. Stok ikan kembung masih ada. Ini masih ada satu box. Ini box kita sudah mulai kosong. Nah, ini teknik penggantian air ya. Kayak air segar. Hati-hati, woi. Saya yang ngiluk ngeliatnya, woi. Ngumpul, woi. Ngeri saya, woi. Saya ada buah ini plus nih. Ini plus tinggal di rumah. Ada PJS. Ada. Mau fisik ya? Hah? Mau fisik. Oh, mau kulit. Kulit. Mana ada kulit tuh fisik, woi. Hei. Hidup ya. Dulu. Oke boy, yui, mantap. Kenapa lagi nih? Sebenarnya aku ini kan apa nih, mana woy? Ikan bulu ayam. Ini kakap nih, boy. Nah, aku nih penasaran ikan satu nih, kenapa nih? Ah, ini nih. Ikan buana. Ikan buana. Oh, ini nama ikan buana. Kita mau spill dulu lah. Nah, nih kawan, namanya ikan buana nih. Sini namanya ikan buana ya. Tempat kawan kita nggak tahu nih. Tempat-tempat dia masing-masing nggak tahu kita apa namanya. Pokoknya tempat kami ini namanya ikan buana ini. Nah, ini enak ini ya, ikan nih.
ikan mana. Oh ini kita tahu semua ini namanya ikan paten, kawan-kawan. Nah ini ikan paten nih. Nah kita sepil dulu ikan paten nih kawan-kawan. Kita lihat. Ah ini ikan paten. Ini hati-hati ya. Partil dari ikan paten ini berbisa kawan-kawan. Nah ini sakit nih kalau kena kan kita. Makanya hati-hati kalau kena partilnya ya. Hati-hati ya kita ya kalau mau ikan nih. Buang dulu partilnya biar aman. Kalau ikan ini tidak apa-apa aman. Ini cuma sisi ya. Cuma ini durinya juga lumayan tajam ini. Ini stok kita masih ada, udang masih ada, kolam ayong, tongkol, ikan mas juga masih ada. Ini kita mulai satu lagi ini kan, ini yang belahan juga ada di sini kita jual ya. Ini ada ikan lais. Nah ini kita sepil lagi ikan mayong. Nah, ini ikan mayong kecil aja ini. Nah, ini masih kecil ini kawan-kawan. Ikan mayong namanya nih. Ikan mayong. Ikan mayong. Ikan mayong. Mayong ada di sini. Ikan tulang yang ada ikan jenis ikan cuma ini. Bentuknya seperti ular tapi ini enak. Nah ini warna-warni namanya ikan mayong. Ya ini adik ikan ular nih. Lari lah dua. Aja pakai sini. Mau ikut semua ke sini. Halo. Kasihan dong. Mana lama nak muncul-muncul nih kan? Ya. Mana lama nak keluar bang? Keluar. Apa yang main itu lagi? Sisik enggak dibuang. Buanglah sekalian sisik di jangan kau biarkan sisik melekat situ, buangkan sisiknya. Kamu lihat kau. Hei lah ya kau. Jangan di pelan. Nih ya. Nah, tadi ini potong ikan nila nih. Ini ikan nila. Ini sisik nih. Nah, hilang mau. Ini lumayan cepat ini potongnya. Jadi sisik tadi buang. Buanglah boy sisik. Wah, gitu boy. Jangan tadi buang sisiknya boy. Tak ada makan sisiknya boy. Keras sisiknya. Bantik emas. Tadi potong enggak? Jangan senyum deh, jangan senyum deh, sama mereka tuh jangan senyum deh, jangan, bahaya. Nanti kalau adik senyum, mereka yang lihat, mereka tuh baper deh. Diam dia, santai ya, kayak orangnya. Ah ini lama senyum nih, dia kerjain ada motong ikan terus. Dah. Ready now, toko tak ada. Panat, panat. Ikan cumi, udang ada di sini, ikan kembung. Ayo, ikan mana? Enggak ada. Pusing saja. Santai ya. Nah, ini ada jualan ini pasukan ini untuk jualan di Jawa. Nah, ini dia agen ekran ikan hidup. Ini ada juga. Nah, di sini ada ikan mas, ikan nila. Nah, pesan silakan datang sini. Pasar sayur sosok. Airnya kita isi ya. Airnya dalam perut ini. Kita jangan makan ikan para ikan ini. Dua perut besar. Beginilah suasana di sore hari di pasar sayur sosok ini. Tempat itu pertama ini jual ikan ini. Ini ada jual ikan ini. Ini namanya ikan beranak kawan-kawan. Ini ikan kembung nih. Ah, ini ikan kembung. Kembung ya. Nah, ini ikan kembung kawan-kawan. Sekarang ini ikan sarden. Ikan kembung juga ya. Ini ikan sarden. Ini hampir sama, cuma beda ya. Ini agak kecil saya. Jadi kita ada dapat uang, kita balik lagi nih.
Sore hari ini cukup nih. Review kita hari ini cukup nih. Kita mau lihat nih. Nah, ini udah kita review semua ikan-ikan di sini. Kita mau pulang. Menang. Menang. Selesai ya. Batu yang berat. Batu pakai mana bodi jam? Oh, puas sih balari tadi ya. Batu, pingin batu aku mau. Oke, well, terima kasih dulu Mantul. Kita kembali ke tempat asal ya. Tengok dulu review kita hari kayak ini. Di pasar ikan Soto. Yang mau beli silakan datang sini. Di pintu pertama pasar ikan Soto. Terima kasih.